Oke, jadi ini dia penampakan bocahnya sebelum di make up. Dan ya, kalian pasti tahu ribetnya kalau make upin bocah-bocah. Dan ini kostumnya pakai Marlena, adat Madura gitu, atau cewek Madura. Dan ya, sekarang aku mau make upin dia. Oke, langsung aja karena anaknya masih makan, ribet banget guys. Sumpah, ini anak. Terus langsung ya, aku di sini pakai foundation, ini di mix gitu. Aku pakai cream foundation dari LP Pro dan Makeover. Aku mix itu terus aku blend pakai beauty blender, terus aku pakai contour dari LP Pro. Kemudian aku blend pakai beauty blender juga, terus aku aplikasikan di bagian dahi. Lak kertas di sejolo. Terus aku aplikasikan powder loose powder dari Maybelline dan juga aku bingkai alis dia pakai produk Issy Beauty. Baca. Kalian pasti tahu ribetnya gitu dandanin anak-anak. Oke, lanjut aku terus bikin alisnya. Dan aku skip dulu. Oh ya, di sini aku pakai eyeshadow dari Morphe. Ini aku pakai warna yang brown. Jadi aku skip karena videonya hilang. Dan kemudian aku timpa lagi di bagian luar kelopak matanya menggunakan warna yang lebih gelap. Itu aku pakai eyeshadownya dari Zoya. Itu warnanya coklat tapi gelap gitu loh guys. Ya ampun kelakuan anak ini. Tuh, kemarin ini gue ngapain aja nih. Semelak ini. Semelak. Ini melak. Tuh, lihat dulu. Jangan, jangan. Jadi aku tadi mengaplikasikan eyeliner dari Pixi dan aku juga ya ampun lucu banget. Aku mencoba pasang bulu mata dia, guys. Wah, lucu banget. Oke, karena bulu matanya udah selesai, sekarang aku mau contour hidung dia pakai eyeshadow Wardah yang warna brown gitu, yang eyeshadow klasik. Ya ampun, kelakuan anak ini. Kemudian aku blend pakai beauty blender, bukan, pakai blending brush maksudnya. Terus aku aplikasikan highlighter itu menggunakan eyeshadow klasik dari Wardah. Kemudian aku aplikasikan eyeliner bawah mata, jadi aku aplikasikan seluruh eyeliner bawah matanya gitu. Terus aku juga hati-hati banget guys karena anaknya ya ampun susah banget disuruh melek malah gak melek. Lanjut aku aplikasikan highlighter di inner corner-nya. Ya dia ngelap guys. Lanjut aku juga aplikasikan blush on di bagian pipinya. Jadi aku bawa ke belakang gitu karena aku lebih suka dibawa ke belakang. Terus juga aku aplikasikan highlighter juga di bagian tulang pipi, dagu. Dan lanjut aku mengaplikasikan lip cream dari LP Pro yang warna merah, merah cabai gitu. Terus juga aku timpa dengan lip creamnya Wardah yang nomor 10 kalau nggak salah. Jadi warnanya itu merah lebih gelap gitu guys. Karena kalau makeup Marlena itu ciri khasnya bibirnya merah, terus pakaiannya merah gitu. Yeay, udah selesai. Sekarang aku menata rambutnya. Jadi ini biasanya kalau Marlena itu rambutnya panjang kayak rambut Bali, cuma itu nggak pakai nggak pakai bunga. Nah, karena ini anak-anak, jadi aku bikin poni gitu, terus kayak dilebihin di bagian pinggiran itu dikasih rambut yang panjang gitu guys. Terus aku juga kasih jepit rambut yang besar di bagian atasnya gitu dan maksudnya bakal lucu banget. Yeay, udah selesai dan ini adalah before-nya guys.